Madu kepada penyanyi Adira Suhaimi, Datin Reid berkongsi luahan perasaan di Instagram Stories mengenai keadaan dirinya dan anak-anak. Datin Reid atau nama sebenarnya Datin Seri Sharifah Nur Syafila Hasim seolah-olah memberikan bayangan status itu berkenaan rumah tangga yang tidak bahagia. Tak pernah rasa sesakit ini. Saya dan anak-anak akan melaluinya. Kehidupan akan menjadi baik semula. Untuk kali ini, saya takkan setia bersama kamu disebabkan anak-anak. Mereka patut membesar dan belajar tentang kegembiraan dan kasih sayang berbanding kebencian dan kesengsaraan. Satu ikatan perkahwinan yang tidak gembira tidak akan berhasil, tulis Datin Reid. Selepas memuat naik status berkenaan, Datin Reid turut berkongsi dirinya ditemani rakan baiknya berada di Balai Polis Sungai Buloh seawal pukul 3 pagi. Tulis rakannya yang memuat naik keadaan dirinya berpakaian serba hitam di Balai Polis berkenaan. Kalau hidup tak boleh menyenangkan, jangan menyusahkan, teruskan kuat. Untuk rekod, Datuk Reid atau nama sebenarnya Datuk Seri Adnan Abu telah berkahwin bersama penyanyi Adira tanpa pengetahuannya pada 3 Disember 2015 di Songkla, Thailand. Perkahwinan pertama bersama Datin Reid dikurniakan 5 orang cahaya mata. Sebelum perkahwinan itu, Datuk Reid pernah berkahwin ketika berusia 20 tahun dan berpisah 5 tahun kemudian. Hasil perkahwinan itu, dia dikurniakan 2 cahaya mata yang kini berusia 20 dan 15 tahun. Menerusi perkahwinannya dengan Adira, mereka dikurniakan 3 cahaya mata. Secara keseluruhannya, Datuk Reid mempunyai 10 orang anak dalam semua perkahwinannya.